Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan dia mempunyai jumlah sokongan yang mencukupi bagi membentuk kerajaan persekutuan ketika saingan mereka, Perikatan Nasional PN, terus menggambarkan sebaliknya. Pengurusi Pakatan Harapan PH berkata, gabungan itu akan mengikut proses yang ditetapkan dan yakin mereka akan diberi peluang untuk mentadbir negara ini. Bahkan ahli Parlimen Tambun itu memberi bayangan tanda tanya mengenai pihak yang akan memberikan dukungan kepadanya untuk menjadi Perdana Menteri akan diketahui tidak lama lagi. Ditemui media di Kuala Lumpur lewat semalam, Anwar bagaimanapun enggan mendedahkan butiran lanjut mengenainya. Semalam dah cukup bilangan 112 ahli parlimen, biar parti berkenaan keluarkan kenyataan sendiri dalam masa singkat, sama ada malam ini atau esok, katanya. Sementara itu, menurut Presiden PKR itu lagi, PH akan mengikut prosedur yang sepatutnya seperti dimaklumkan oleh Yang Dipertuan Agung dan Speaker Dewan Rakyat. Seperti yang saya katakan malam semalam, ia sudah selesai dan biar mereka keluarkan kenyataan mereka sendiri, katanya.